Halo, pernah nggak sih lo ngerasa tone saxophone lo kurang ekspresif? Tonton video ini sampai habis supaya tahu gimana caranya bikin tone saxophone lo makin ekspresif dan emosional. Halo, gue Jamie, dan selamat datang di Sax Studio gue. Kali ini gue akan bahas soal cara untuk bikin tone saxophone lo semakin ekspresif dan emosional. Mungkin selama ini lo main saxophone, tone-nya udah bagus, udah bulat, dinamikanya juga udah oke, tapi kedengarannya masih datar-datar aja. Nah, kita akan bedah 3 teknik yang bisa lo pakai untuk bikin tone saxophone lo semakin menarik, semakin ekspresif, semakin penuh emosi. Teknik yang pertama, bending. Sesuai namanya, bending yang berarti membengkokkan. Nah, exactly. Supaya lebih jelas, gue akan mainkan sebuah contoh. Ini sebuah phrase yang dimainkan tanpa bending, alias polos aja. Nah, sekarang gue akan tambahkan sedikit bending dalam phrase tersebut. Sedikit bending bisa bikin permainan kamu semakin menarik. Nah, ada dua tipe bending yang akan kita bahas lebih lanjut. Bending dari bawah ke atas, kayak yang tadi lo denger. Dan satu lagi. Yang dilakukan saat bending adalah melonggarkan atau semakin merapatkan mulut waktu meniup sebuah nada. Kalau lo mau bikin bendingnya naik, jadi, waktu lo niup satu nada, sambil dengan perlahan, lo tambah tekanan dari mulut ataupun bibir lo. Dan sebaliknya, waktu lo mau bikin bending ke bawah, waktu lo niup secara perlahan dan smooth, lo kurangin tekanan dari mulut ataupun bibir lo. Nah, kalau lo udah bisa melakukan bending, coba implementasikan ke permainan lo. Tapi ingat, kita harus bijak makainya. Lo nggak akan mau pakai bending di semua nada dalam sebuah lagu. Bending akan lo taruh hanya di nada-nada tertentu saja yang akan bikin permainan lo lebih ekspresif. Teknik kedua, vibrato. Tentu lo familiar dengan teknik yang satu ini. Karena teknik ini nggak dipakai cuma di saxophone, tapi juga di vokal, violin, you name it. Nah, basically vibrato adalah gelombang pada suara saxophone yang lo mainkan. Gimana cara bikin gelombang itu? Yang lo lakukan adalah waktu meniup saxophone, sembari meniup sambil menggerakkan rahang lo kayak lagi ngomong va 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 atau mungkin wa 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 wa. Intinya rahang ini akan gerak naik turun. Nah, beberapa orang menjelaskan dengan menggerakkan bibir, tapi gue lebih suka ngebayangin dengan menggerakkan rahang supaya vibrato lo lebih natural. Mungkin waktu pertama kali lo coba mainin vibrato, gelombangnya nggak akan stabil. Sebentar kecepatan, sebentar kelambatan. Untuk bikin stabil, coba pakai metronom. Pasang aja metronom di tempo yang lambat, terus coba mainin gelombang dengan konstan, ngikutin ketukan metronom. Once lo udah comfortable dengan tempo lambat, naikin temponya. Sampai akhirnya lo bisa nyaman memainkan vibrato dengan gelombang yang cepat. Thank you.
Once lo udah nguasain tekniknya dan bisa memainkan vibrato, coba implementasikan di sebuah lagu. Di mana naruh vibrato? Nah, biasanya kita taruh vibrato di not yang panjang. Tapi, bukan berarti semua not yang panjang akan dikasih vibrato. Unless lo mau main dengan style kayak Lester Young atau Ben Webster yang bunyinya jadul kayak gini. So, kita taruh aja di note yang panjang tapi hanya di beberapa tempat. Teknik ketiga, growl. Nah, seperti yang barusan lo lihat, growl adalah semacam teriakan, tapi pada saxophone ya. Nah, gimana sih cara bikin suaranya teriak kayak tadi? Yang lo lakukan adalah meniup sembari humming. Maksud gue adalah sembari lo niup, lo sambil coba bunyikan Oke, sembari lo niup mouthpiece, lo sembari nyanyikan ha. Humming tadi akan bikin tone saxophone lo jadi kasar atau kayak teriak. Nah, waktu latihan, coba dulu di nada-nada yang rendah. Baru, kalau udah nyaman, naik deh ke nada-nada yang lebih tinggi. Kapan lo harus pakai growl? Gak ada aturan yang baku. Kalau lo mau main dengan gaya rock and roll, lo bisa pakai itu di sepanjang lagu. Atau bisa juga dipakai di bagian tertentu aja, misalnya nada-nada yang tinggi. So, itu dia 3 teknik yang akan bikin permainan saxophone lo semakin ekspresif dan juga emosional. Kalau lo kepikiran teknik yang lain, coba tulis di kolom komentar. Dan kalau menurut lo gue harus bikin video lesson untuk masing-masing teknik tadi, silakan tulis di kolom komentar. Kalau lo suka video ini, please do like, leave a comment, and subscribe to my channel if you haven't already. Selamat latihan. Till next time.